Hey Toppers! Toke, binatang yang masih bersaudara dengan cicak ini belakangan makin sering diperbincangkan. Bukan karena kerap dijadikan alat taruhan dengan menghitung jumlah bunyi yang khas dari binatang tersebut, tapi karena makin maraknya jual beli toke yang konon harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Konon toke ini banyak dicari karena bisa dijadikan obat mujarab sejumlah penyakit berat, seperti kanker dan bahkan AIDS. Pembelinya kabarnya banyak berada di luar negeri yang justru tidak memiliki stok toke sebanyak di Indonesia. Nilai toke yang konon bisa mencapai miliaran rupiah ini yang kemudian membuat banyak orang tergiur untuk ikut berkecimpung. Padahal nilai tinggi tersebut hanya berlaku untuk toke yang berukuran di atas 40 cm. Sementara toke dengan ukuran sebesar ini jelas sangat sulit ditemukan. Hasrat yang besar untuk bisa mendapatkan uang besar dalam waktu singkat membuat sejumlah masyarakat menjadi lengah. Mereka inilah yang kemudian menjadi sasaran para penipu yang memanfaatkan pengetahuan masyarakat yang masih sedikit soal toke. Biasanya modus sebagai oknum pembeli toke, ia akan berbicara panjang lebar tentang toke. Oknum pembeli akan berpidato panjang lebar dan mengiming-iming sejumlah uang agar pemilik toke tergiur dengan penawaran yang ditawarkan. Setelah berpidato panjang lebar, oknum pembeli toke beserta tim akan melakukan pengukuran panjang toke. Setelah lolos dalam tahap pengukuran, oknum pembeli toke akan berlanjut ke tahap kesehatan fisik dan tes serum. Biasanya serum akan diambil dengan cara disuntik. Setelah lolos di tahap ini, toke akan dikarantina kembali sambil menunggu proses pencairan dana. Di sini oknum pembeli akan berdalih dengan berbagai cara untuk kabur. Ternyata serum yang telah diambil menggunakan suntikan tadi berharga sangat mahal. Jadi yang membuat toke besar mahal adalah serumnya. Nah, Toppers, apakah kalian ada yang tahu apa manfaat dan kegunaan serum toke ini? Berikan jawaban kalian di kolom komentar ya, Toppers.